percaya kepada Al-Quran, percaya kepada percaya mereka. Buatnya al-amalu bil arkan, beramal dengan tubuh badan. Kalau percaya dengan Al-Quran, berapa ramai yang pandai baca Al-Quran? Cakap percaya dengan Al-Quran, tapi saya suruh menyanyi memang pandai sekali, suruh mengaji ya ngomong orang di suruh menyanyi wuih dulu angin berhembus hujan gerimi lagu dulu sejauh kali pertama kita bersuara surai dah Hayal lihat
baju besinya, pakai pakaian perangnya, dikatakan sinya, wahai saya, namanya Abang Isa juga. Baca hari bahasa Arab, benar-benar Ramadan kan? Drama Arab akan lain. Allah, dulu ya. Nanti kita pulang balik. Itu pun tak apa kata lagi. Baiklah, kalau aku ingin elok ya, Pak. Aku ingin pergi pulang. Mati. Orang pada dia tak sabar dia. Bila orang ni bila nak kenal.
Bila nak menang, bila kita nak berdaya ni. Orang yang tak sabar dan tuan. Tapi kalau bila dia sabar jangan takut. Sesungguhnya pertolongan Allah itu sudah pun dekat. Cuma Allah nak beritahu kena belajar dan besar sabar. Nak belajar sabar. Nak belajar kena berman. Anak tadi mengajar habis Quran ini selamat. Selamat nak dekat dengan dia dulu. Nak menempat kaya pelan ke kaya pelan nak kamu. Tak mampu tak tak tepat. Namun aku tak tepat kebetulan kaya pelan kritik. Kerana kritik dengan musuh itu dia kritik kondam dalam. Tapi mau bawa saya jadi mana? Lagi ada pasal macam masih gampu tak heran tengok air satu gelas dan bobo tu. Aku tak makan dia guna air polisi dah pun. Mahal dulu. Air. 110 lah pun. Ada beras tu. Air ada beras tu. Tuduh je. Ustaz. Mana nilai RM5. Aku boleh beli 3 tin kat Malaysia. Aku jalan tu ke Singapura. Tuan. Tapi dia nampak raja bapak-bapak kita RM500 sebulan. Pelas punya dia boleh minum makan. Kalau bapak-bapak gaji sekian, anak lima orang. Hantar anak dia juga. Dia ambil oleh dia. InsyaAllah kan. Orang yang support saya 7 tahun tak pernah susah kali. Tuan Haji Mustafa bekas senior property mas officer. Dia belajar saya sebulan RM75 dan berat. Mengaji di Pakistan 7 tahun. Dia tak pernah sengkek, dia tak pernah pakai miskin. Makin senang hidup dia. Hari ini saya datang mengajar bulan selama di Singapura. Agar-agar dapat pahala tak? Dapat. Bapak wakum ajurum Allah. Dia akan dapat ganda. Kenapa dia? Saya bukan ibu alih dia. Saya bukan anak saudara dia. Dia bukan my uncle, my father. Bukan kepada dia dulu. Apa dia dalam lalu. Cuma dia outdoor dia. Tapi dia sabar. Dan sabar juga dia pergi dia berjihad dalam Allah. Akhirnya saya dulu nak jadi penyanyi dulu ni. Dulu nak jadi artis penyanyi. Apa lagu tak nak pakai satu ni. Nak pakai saja. Tapi hari ini aku garam-garam sama-sama. Dia tak nyanyi cukup dalam nasi. Aku dulu tu. Kan macam lagu dulu. Rosana, kau gadis idamanku. Tak ingat lagu. Dua hati jadi satu. Bila kita bertemu, kalau nak dengar lagi tu di belakang pastikan yang ke mana-mana selepas ini.